Hola, guys, kita mau makan bareng lagi yuk. Kita mau makan bebek sambal hitam dan gurame saus nyonya yang mengancam lidah dan juga lambung nih, guys. Cus, kita langsung lihat aja prosesnya, guys. Yuhu, ini dia nih bebek sambal hitam. Nah, bebeknya kita cemplungin dulu nih ke dalam minyak goreng panas. Bolak-balik ya, biar matangnya merata. Ui, wangi bebeknya meningahiung ke hidung, guys. Nah, kalau udah mateng, kita angkat dan masukkan ke dalam sambal hitamnya nih. Lalu kita aduk-aduk terus sampai sambal hitamnya meresap sampai ke pori-pori daging bebeknya, guys. Nah, kalau udah kita plating deh dan sambal hitamnya diguyurin lagi di atasnya. Ui, lihat tuh guys, seksi banget kan si bebek sambal hitamnya. Di sini juga ada gurame saus nyonya. Ikan guramenya yang sudah difilet ini kita goreng dulu guys. Oi, wanginya ikan goreng penggoda banget nih. Sampai nggak sih ke rumah kalian? Nah, kalau udah garing dan matang, kita angkat dan plating deh. Terus di atas ikannya kita guyurin saus nyonya nih guys. Oi, lihat tuh ikannya, jadi cantik banget. Pahmi, yes. Sekarang kita masih di Senyum Restoran Indonesia. Yeah. Sekarang kita cobain dulu yang bebek kita Madura dulu. Okay. Guys, lihat tekstur bebeknya kering banget. Yeah. Dan ini aromanya bener-bener sedap banget. Aduh. Aku sih kalau udah bumbu Madura sih juara banget. Aku penasaran banget sama tekstur bebeknya. Apakah dia se-endul bumbunya? Okay. Wow. Guys, bebeknya sangat rapuh sekali guys, kayak perasaan anak-anak BG ya. Oh, oke. Okay. Kamu enggak? Aku enggak, aku strong. Oh, oke. Okay. Perasaan aku kuat guys ya. Baik. Nih, aku mau coba dulu band originalnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti! Muna! Gimana munanya? Apa enggak? Guys, aku ambil beranjak dari tempat duduk aku loh. Dia tuh kayak menjebak gitu loh guys teksturnya ya kan. Di luarnya tuh kayak crunchy banget, kering. Nah begitu bumbu-bumbunya tuh kerekes gitu. Wow guys. Okay. Tapi dalamnya guys, lihat dia benar-benar lembut banget. Dan ini sama sekali tidak bau amis. Itulah ayam paling aku.